wawancara ini tentang program atau acara ini saja. Mau foto dulu atau wawancara dulu? Wawancara dulu aja, Mbak. Oh, wawancara dulu. Thomas telat yang tadi datang ya. Nama kami sendiri ya. Ini dua. Putrinya yaitu Tiara sebagai CEO di perusahaan ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin opening speech dulu tentang acara ini. Silakan, dimulai. Kenapa awalnya seperti apa perjalanannya? Ini pertama-tama makasih banget buat teman-teman yang udah hadir. Ini ternyata alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Makasih banyak. Ini Puja Guru ini kita rilis dari hampir 2 tahun lalu. Kenapa lama? Karena memang kita tidak hanya membuat produk jagung, tapi juga memiliki pabrik. Jadi memang merintis pabrik itu cukup lama. Kenapa alasannya bikin jagung? Karena memang aku concern banget dengan namanya merawat kecantikan kulit. Dari mulai 26 kali ya. Kontinuiti sampai saat ini merawat dirinya kecantikan kulit baik dirawat dari luar. Kenapa kesempatan anak dalam buat kenapa aku memang ngikutin Tiara dan juga David, tapi kan kak David kebetulan sekarang lagi kuliah di luar dan mereka kebetulan juga kuliah di gak jauh-jauh dari bisnis juga, hanya memanfaatkan basic pendidikan mereka. Teh Mulan. Alhamdulillah justru anak-anakku sangat bantu. Sangat. Teh Mulan, di bisnis ini Teh Mulan sendiri terjun langsung dalam pemilihan produk, ingredients-nya semalam juga semacam itu. Kalau dia terjun langsung. Kalau ingredients dari produk itu kan kita udah punya ahlinya. Gak bisa konyong-konyong aku ngatur gitu ya. Jadi memang udah punya ahlinya dan kebetulan juga ahlinya memang bagian tim dari kita, ada tim produksi dan direksi, direktur produksi kita juga memang ahli dari dalam membuat formulasi minuman seperti itu. Kenapa keterlibatan kamu sejauh apa? Apa itu dari pemilihan rasa lah atau apa itu? Ya mungkin ya rasa, salah satu rasa, warna, terus juga salah satunya ini kolagen ini. Nah, apalagi nanti ada produk yang lain kan, itu salah satu juga yang penentu gitu ya. Kenapa minuman kolagen enggak misalnya atau apa gitu? Kenapa ya? Karena emang aku selama ini emang menemui produk gimana? Kalau skincare tuh kayaknya butuh apa ya? Iya, jadi gini, jadi emang kayak aku selama ini memang pakai minuman kolagen. Makanya kenapa tertarik akhirnya ya mendingan punya produk sendiri kan. Dan tidak hanya untuk produk sendiri tapi juga bisa berpartner dengan teman-teman yang mau punya produk. Jadi kita bisa terima makna. Kita kebetulan juga
kamu meyakinin, maksudnya orang kan kalau kayak kerawat lebih suka misalnya dari luar, ini kan minuman kolagen itu masuk dalam tubuh ya. Makanya aku tadi pas pertama aku bilang bahwa aku memang termasuk orang yang merawat kecantikan kulit itu dari Bogor sampai saat ini, baik merawat dari dalam dengan minuman ya dan juga merawat dari luar, misalnya dengan skincare. Ini memang harus seimbang. Temulon, ini kan bisa dibilang hal yang baru ya buat Temulon ya. Maksudnya, boleh gak sih cerita perjalanannya selama 2 tahun ini? Kan pasti ada nyatu bangun, ada kerasa apa, lama gitu ya. Gitu, pasti hal yang menarik gitu dibaliknya. Karena ini hal yang baru banget buat aku, pasti banyak yang kayak, oh ternyata lama yang ngurus izin tuh. Itu sih jujur yang bikin agak-agak bergetar. Kadang-kadang ngerasa jengkel juga. Tapi ya tetap kita harus ikutin regulasi atau prosesnya yang ada gitu. Jadi memang perizinan itu memang harus ya memang keadaannya lama gitu loh. Baik Bepom, bikin halal gitu, itu memang lama. Bahkan apa ya, perizinan pembuatan pabrik itu juga lama juga, sampai layoutnya ditentukan sama mereka, ada beberapa syarat-syaratnya, sampai menentukan tempat letak apa ABCD, perintilan itu wah detail banget. Makanya kenapa bikin pabrik pun kayaknya satu tahun lebih bahkan pabrik baru menuju ke si produknya. Teh, investasinya berapa sih kalau boleh tahu? Kayaknya kalau nilai investasi kayaknya masih banyak yang lebih besar. Berapa kisarannya? Biar orang-orang nanti juga tahu gitu kan, pengen buka usaha seperti ini. Kayaknya nggak etis mas kalau kita sebutin budgetnya berapa, investasinya nggak etis. Yang jelas ini teman-teman, ini juga kita pabriknya ini nggak bisa dikatakan pabrik besar. Ini disebutnya komunitas kali ya. Jadi masuk kategori pabrik, masih pabrik kecil. Karena memang aku juga belum yang mesin-mesin besar, masih juga ada beberapa mesin yang nggak terlalu banyak. Bisa dikonsumsi dari usia berapa? Dari usia kayaknya 20 tahun juga bisa. Dari remaja sih ya bagus sebenarnya sih, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kandungannya nggak ada yang bahaya. Memang dari umur berapa pun sebenarnya bisa. Cuman kan kalau anak kecil kayak kita tahan dulu deh, lebih baik remaja. Iya. Ya kan keterlibatan Mas Dhani itu hanya sekedar izin aja ya. Kan namanya istri itu kan harus dapat izin suami dulu gitu. Kalau mau kayak keluar rumah juga harus izin, mau melaksanakan sesuatu harus izin. Jadi begitu pas Mas aku mau bikin ini, boleh gak aku bikin? Jadi doanya suami kan kebetulan gitu. Apa ikhtiar kita ke teman? Teh, bagi waktunya seperti apa Teh? Apalagi dengan kesibukan Teteh kan masih menjadi anggota tua di legislatif. Ya bagi waktunya ya alhamdulillah, karena memang punya teamworknya juga yang alhamdulillah sangat sportif semuanya. Walaupun kita masih baru tapi juga semua suka ada loyal ya. Ya dari Mas Adi, Tiara, Davi, walaupun Davi nggak ada di Jakarta tapi di Jogja juga memberikan kontribusi dan semangat. Boleh. Ini nggak ada hubungannya sama hormonal ya. Jadi misalnya minum ujablo abis itu jadi agak-agak rentik gitu kan. Ini juga ini efeknya juga manfaatnya banyak. Efek manfaat dari ujablo ini juga banyak. Tidak hanya untuk mencerahkan kulit, tapi hidrasi juga. Terus juga bisa menyamarkan bekas luka, bikin cepet kempes jerawat, terus itu yang aku rasain ya. Terus yang tidak kalah menarik adalah manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk Tiara jadi CEO gimana nih? CEO muda. Ya sebenarnya soalnya selain jadi CEO di sini kan, jadi aku juga tetap kerja di tempat lain. Jadi sama-sama seru, cuman lebih ke susah nge-balance ini aja sih. Karena walaupun udah ngantor, tetap lanjutin kerja untuk kerjanya kan malam gitu. Jadi Tiara ini sekarang punya kerjaan, jadi double job gitu. Kerjanya sekarang, satu ada kerja di salah satu event organizer, dimana dia juga memang setiap
beberapa weekday itu dia berkantor, tapi juga alhamdulillah dia masih bisa menyempatkan dan betul-betul apa ya, komunikatif, berkontribusi sangat penting dan banyak banget terhadap muda. Kami ini salah satu kan jarak apa kerja itu apa? Oh nggak perlu milih sih. Kalau bisa semuanya. Aku sih prinsipnya selagi memang Tiara bisa jalanin, aku juga nggak mau melarang dia apa ya kerja di tempat yang memang dia merasa itu passionnya dia. Gak boleh. Kerja bareng mama gimana? Ya biasa. Soalnya kan di Bali sama aja kerja sama bunda juga, jadi kayak ya udah tahu aja bunda cara kerja gimana. Gak sih, malah kayaknya lebih gampang untuk gerak-geraknya ya. Mungkin kalau bisa sama yang lain kan suka sama aku, bun cepetan tapi cepetan gitu. Ya sebenernya jadi malah jadi lebih enak aja sih komunikasi, jadi gak ada batasan waktu. Kalau mau komunikasi kan sama yang lain suka mau telepon jam misalkan, oh udah jam 9 malam kan gak mungkin gitu ya, telepon klien atau gak partner kerja gitu ya. Kalau sama mudanya mau jam 2 juga Turun. Sama aja. Tapi kan sebenarnya bawelnya lebih hal yang positif. Jadi kayak saling ngingetin aja sih. Kalau paling profesional di dalam pekerjaan, cara apa? Pertama aja sih. Karena saya ngerasain ya, Mas. Dua-duanya perfeksionis tapi in a good way ya. Jadi kayak ada hal kecil yang kurang, pasti kayak ayo kayak masih bisa deh. Ini harusnya gini. Tapi malah bagus buat kita ya, buat timnya gitu. Jadi kita juga ikut pengennya ngasih yang terbaik terus gitu, perfect terus. Karena dua-duanya sama perfeksionis. Bedanya Bunda ada kerjaan yang bikin betul, cuma kadang kayak malamnya. Aduh Bunda puyeng gitu, baru ingat ya itu aja sih paling. Kayak misalnya karena memang hektik, harusnya memang kayak listnya itu kita ada beberapa hal yang misalnya list itu 10, oh kelupaan, ada 5 yang kelupaan. Tapi tetap gak apa-apa, karena pada akhirnya di detik-detik terakhir atau jam-jam terakhir kita Oke. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Foto dulu boleh. Terima kasih. Oh, sudah.